Nah, jadi gitu ya, ternyata jadi pemimpin itu kita punya peluang dapat naungan, pertolongan ya. Iya. Pertolongan dari Allah tuh ya kan. Itu yang pertama. Tadi yang kedua, apa sih? Ingat. Pemuda, pemuda yang besar. Apa ya, pemuda ya, tadi pemuda yang udah kita bahas di awal tadi. Pemuda yang besar dalam ketaatan. Dalam ketaatan. Nah, jadi kan kita udah bahas juga tadi kan. Jadi pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa di sini Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya mereka dapat naungan karena cenderung masa muda ini kita gunakan untuk apa, bersenang-senang gitu ya kan. Cenderung pemuda-pemuda sekarang ya kita bahas tadi lah kan, dia menggunakan masa mudanya itu senang-senang, foya-foya, kapan lagi kalau enggak masa muda gitu ya kan. Godaannya lah alasannya kayak gitu ya kan, di foya-foya, ada yang ikut hawa nafsu dan lain sebagainya lah, yang ya bilang udah nakal dulu pas muda, nanti aja tobatnya pas sudah tua gitu kan. Remat duluan. Nah, ya kalau dia kalau dia hidup sampai tua ya kan, kalau dia meninggal duluan siapa yang menjamin kan gitu. Jadi itulah makanya pemuda-pemuda ini yang dia memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tumbuh dalam ketaatan. Ketaatan ini maksudnya gimana? Ya ketaatan ini pokoknya dia menjalankan ibadah ya, iya, syariat dan meninggalkan larangan itu. Iya. Nah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkan larangan-larangan Allah. Intinya kegiatan sehari-harinya itu diisi dengan ketaatan ibadah, zikir, salat, sedekah, puasa gitu kan. Intinya hal-hal yang positif gitu. Berarti ini pemuda ya, bapak enggak? Ya karena pemuda ini sendiri biasanya kalau bapak kan udah sadar gitu kan. Udah sadar ya. Aku masa mau main-main aja itu kapan ibadahnya gitu. Udah, biasanya egonya pun udah stabil. Iya ya, gitu. Kan. Ya biasanya yang banyak ini kan banyak tersesatnya kan pemuda-pemuda gitu ya kan. Maksudnya dia jauh dari ajaran agama Islam gitu kan. Jauh dari hal-hal yang positif gitu kan. Kita bisa lihat juga kan kalau di masjid itu kebanyakan ato-ato ya. Iya. Muda yang satu-satu itulah mungkin. Ya. Jadi kadang di masjid itu kita lihat generasi itu kayak terputus gitu ya kan. Nanti pertama bapak-bapak, kakek-kakek ini udah tua gitu kan. Baru bapak-bapak lah sikit gitu kan. Kemudian langsung anak-anak gitu. Anak mudanya mana? Anak-anak mudanya kok gak nampak gitu kan. Lagi pingin bebas anak. Jadi kadang jiwa-jiwa yang bebas. Yang di remaja masjid mungkin itulah yang salah satunya yang mungkin bagus ya. Insya Allah akan menjadi pemuda-pemuda yang dinaungi oleh Allah SWT. Atau pemuda-pemuda yang sekarang lagi menuntut ilmu agama gitu kan. Lagi mungkin di pesantren atau ya dia belajar gitu kan. Mudah-mudahan pemuda-pemuda seperti inilah yang dapat naungan oleh Allah SWT di hari kiamat nanti. Yang dia tumbuh dalam keseharian itu untuk beribadah kepada Allah. Seperti Aris lah ya, Masya Allah. Allah. Seperti kita. Insya Allah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga itu. Seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Bergantung kepada masjid. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid gitu. Dalam riwayat yang lain disebutkan. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Maksudnya. Seseorang yang ketika dia keluar dari masjid gitu dia rindu untuk kembali lagi ke masjid. Oh, pengen di masjid terus ya? Pengen di masjid terus. Lama gitu. Kali ajan gitu ya. Iya, dia intinya mengisi di masjid itu dia dengan ketaatan juga gitu. Enggak numpang tidur aja karena ada AC. Panas di luar di masjid. Ya kalau bisa sambil apalah ya, ketaatan gitu kan. Dia melakukan tahzikir gitu atau dia membaca Al-Qur'an gitu kan. Kemudian menunggu sholat. Misalnya itu menunggu sholat, misalnya ini sholat maghrib gitu kan, ke sholat isya, nanggung, pulang dulu, gak pulang udah di masjid aja lah gitu. Sekali nunggu sholat isya. Sekali nunggu sholat isya gitu kan. Jadi memang seseorang yang ini, dia hatinya itu memang bergantung ke masjid gitu. Jadi kemana-mana rindu ke masjid. Bisa jadi juga orang-orang yang dia meramaikan masjid-masjid Allah, selalu meramaikan masjid-masjid Allah, kemudian orang-orang yang ya mungkin profesinya super sibuk gitu kan, tapi saat waktu sholat dia selalu menyempatkan dirinya ke masjid gitu. Memang ya mungkin seperti pedagang gitu kan, ketika azan ya Allah sholat, misalnya dia langsung tutup tokonya itu ke masjid. Berat gitu kan. Jadi memang seorang ini hatinya itu terpaut ke masjid. Jadi ketika dia keluar dari masjid, ibaratnya dia rindu mau kembali lagi ke situ gitu. Itulah dia orang-orang
ya seseorang yang hatinya itu bergantung di masjid. Nah kalau wanita misalnya, wanita gimana? Masuk sini enggak? Enggak lah. Enggak ya kan? Wanita kan ini, bagusnya sholat di rumah ya kan? Ah jadi, iya. Jadi enggak termasuk ya? Jadi hal ini di sini lebih khusus kepada lelaki gitu. Karena wanita kan lebih disyariatkan itu untuk sholatnya di masjid, di rumah gitu. Sholat di rumah. Dan rumah-rumah mereka lah sebagai lebih baik bagi mereka gitu kan. Dan tapi kalau misalnya seorang wanita ini mau pergi ke masjid, jangan dilarang gitu. Gak apa-apa, jangan karena dilarang, dia apa-apa. Pengen pula sesekali gitu ya. Iya, tapi dengan melaksanakan adab-adab syariat-syariat Islam. Seperti menutup aurat, kemudian tidak memakai wangi-wangian. Nah, intinya tidak menimbulkan fitnah ketika dia keluar dari rumahnya itu. Walaupun menuju ke masjid gitu. Ini memang orang-orang yang qalbuhu ini hatinya ini bergantung ke masjid ini memang sangat susah, sulit ya kan? Jarang. Karena ini enggak terkhusus pemuda aja tadi kan? Iya, pemuda laki-laki intinya. Oh, baik pemuda, bapak, mungkin kakek gitu kan. Bahkan anak-anak bisa juga gitu ya. Ya bisa, karena kadang kita ini ya miris gitu kan melihat pemuda-pemuda misalnya atau orang-orang yang tidak sibuk, misalnya tidak sibuk dengan pekerjaan dan dia sehat badan, bisa berjalan ke masjid tapi enggak mau ke masjid gitu. Kadang kita terharu gitu melihat video-video ada kakek-kakek misalnya udah tua gitu kan. Dia udah pincang-pincang, dia udah pakai tongkat tapi dia tetap berusaha untuk datang ke masjid gitu. Karena mungkin udah paham apa tuh ya, lipatan itu ya. Iya. Lipat tuh. Iya, apa pahala yang berlipat ganda ketika sholat ke masjid. Dan juga ketika berjalan ke masjid itu kita dihapuskan dosa kita. Satu langkah kita ketika kita berjalan ke masjid itu kita mendapat pahala, satu langkah lagi akan dihapuskan dosa kita. Oh, maksudnya gitu. Langkah pertama, langkah kedua gitu. Iya, makanya kita disunahkan untuk memperbanyak langkah ketika ke masjid gitu. Berarti jalan kaki? Jalan kaki. Kalau naik kereta? Ya juga insya Allah, cuman ya jalan kaki lebih karena, ini ya gitu kan. Tapi ya semakin jauh insya Allah jarak antara rumah kita ke masjid gitu kan, insya Allah akan semakin banyak langkah kita, makin banyak pahala kita. Berarti gitu. Kan kebanyakan orang nih inilah, karena dia sukanya, saking sukanya ke masjid, dia itu cari rumah yang pengennya itu dekat masjid. Tapi kalau seharusnya dia berpikir untuk dapat pahala-pahala besar, enggak apa-apa dia jauh tapi dia tetap bisa ke masjid. Iya, salah satu ini kan salah satunya keutamaan yang memperoleh langkah ke masjid. Bisa jadi dengan dia tadi membeli rumah dekat masjid, dia malah enggak pulang-pulang ke rumah, di masjid terus gitu kan. Bisa juga dia bisa, banyak juga karena juga yang ini tadi menunggu waktu sholat itu pahalanya pun besar dan menghapus kesalahan-kesalahan dan mungkin nggak terlalaikan juga ya. Iya, jadi memang jauh kali dalam sholat di rumah aja. Kadang setan mau bisikin gitu, padahal kita sanggup nih ceritanya kan jauh, tapi karena jauh kali, mungkin sholat zuhur panas terik gitu kan, adalah di rumah aja gitu. Padahal hujan lah gitu. Hujan lagi. Hujan? Kalau hujan mungkin ada unsur syar'i gitu, apalagi hujan lebat gitu kan. Jadi panas terik atau sebenarnya nggak masalah itu, cuman karena jauh aja. Males mungkin sholat asar itu buat dia baru bangun tidur gitu kan. Apa ibaratnya setan tuh lebih punya banyak peluang, bahan gitu. Tapi kalau misalnya di rumah dekat gitu rumah kita dengan masjid, kita dengar suara azan kan kuat gitu kan, kita langsung terbangun. Bisa jadi kita muazin ya. Iya, bisa jadi kita muazin atau imamnya gitu kan. Gitu. Jadi peluang pahala itu ada gitu, akan tetap terbuka gitu di mana, baik itu kita jauh ataupun kita dekat dari masjid gitu kan. Yang penting intinya niat kita itu ada enggak untuk melaksanakannya gitu kan. Intinya hati kita itu senantiasa berada di masjid apa enggak gitu ya kan. Juga jokes-jokes gitu ya kan. Jokes kadang nih, kadang ke masjid itu ada sendalnya hilang gitu ya kan. Jadi sendalnya hilang-hilang aja, itulah kok kan ke masjid sendalmu, daripada kau
sendalmu nggak pernah nampak di masjid. Oh. Oh. Jadi gimana itu ya kan? Iya. Jadi ya apanya? Gak pernah ke masjid lagi. Gak pernah ke masjid dia, intinya gitu kan. Jadi seharusnya, sadis ya. Seharusnya ya kita sebagai orang-orang gitu kan, pemuda muslim, orang muslim lah, baik itu pemuda ataupun yang orang tua gitu kan, yang masih sanggup untuk datang ke masjid, apalagi rumahnya dekat ke masjid, malah dia dianggap sebagai tetangga masjidnya ya kan, tapi tidak pernah ke masjid, maka haruslah berusaha untuk ke masjid. Jadilah kita orang-orang yang hati kita itu selalu terpaut ke masjid. Dan lucunya gini juga, Lokman, kan orang nih kalau ngejar dibilangkan di sini, misalnya di warung sini harga apa namanya itu, harga sembako ya, harga beras selisihnya cuma 1000, tapi nanti agak kesimpang sana harganya lebih murah dari 1000 kan. Belain kita sana ya kan. Kalau masalah dunia kita kejar-kejar kan ya. Bela ya kan. Masalah sholat kalau kita kayak tadi Antum bilang kan, kalau misalnya kita sholatnya di masjid kan berapa kali lipat ya? Kalau kita sholat berjamaah di masjid, insya Allah pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Gitu. Kadang kita gak sadar ya kan. Udahlah sholat di rumah aja lagi. Tuh. Ini poin keberapa nih? Ketiga ya? Ini yang ketiga nih. Oh, iya. Baru yang keempat. Ini dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Dia berkumpul dan berpisah karenanya. Ini muda-mudi nih. Ya enggak muda-mudi, sama-sama pemuda. Misalnya, misalnya kayak kita lah gitu kan, udah sahabat lama nih kan, sahabat lama. Apalagi sahabat kita itu orang baik dan selalu mengajak kita kepada kebaikan. Kawan taklim lah. Kawan taklim misalnya, atau ya terus perguruan gitu kan, kawan taklim. Atau memang sahabat kita dari kecil gitu kan, kita memang sama-sama melakukan kebaikan. Dan ini keutamanya banyak gitu kan. Jadi dua orang ini saling mencintai karena Allah gitu. Jadi dia gak mau gitu kalau lihat sahabatnya ini melakukan kemaksiatan gitu. Rasa cintanya itu karena Allah gitu. Dia cinta kepada sahabat ini karena sahabatnya juga melakukan ketaatan karena Allah. Dia benci sahabatnya karena maksiat dilakukan sahabatnya tadi. Maksiat kepada Allah. Makanya dia benci gitu. Tapi kalau dia cinta karena ketaatan yang dilakukan kepada Allah. Kemudian juga bukan antar kan cinta artinya rasa suka ya, ini beda nih. Maksudnya dia cintanya ini dia nggak mau sahabatnya itu hilang dari dia karena apa, karena rasa cintanya kepada Allah. Mungkin kalau kita berteman sama si Fulan ini keimanan kita agak nambah. Nah apalah kesemangat dakwah, iya, ibadah kita ibadah terus ya. Nambah ya. Jadi ya sahabat seperti orang-orang seperti ini yang nggak boleh kita lepas sebenarnya. Mungkin di zaman Rasul itu kayak gitu ya, kayak misalnya kayak sahabat Nabi mencintai Rasul itu bagaimana sahabat Nabi gitu. Mencintai Rasul sampai mengorbankan seluruh hartanya, dirinya untuk dalam jalan dakwah, untuk membela Rasulullah gitu kan. Ya mungkin itulah sebegitu besar cinta sahabat kepada Rasulullah SAW. Itulah cinta-cinta tadi gitu kan, yang dia mencintai karena Allah juga membenci karena Allah gitu kan. Jadi ketika sahabatnya yang tadi melakukan ketaatan gitu kan, dia cinta. Dan ada salah satu perkataan seorang ulama, jika engkau mendapatkan sahabat ataupun teman yang seperti ini, janganlah engkau lepas gitu. Kalau teman-teman yang lain mungkin banyak teman-teman urusan dunia yang ketika dia senang dia datang, ketika kita susah dia pergi gitu. Itu mungkin banyak. Cuman kalau sahabat-sahabat yang memang setia sama kita ketika baik kita senang maupun kita susah, baik kita mungkin dalam semangat ibadah ataupun mungkin kita lagi futur, dia tetap ada di samping kita menyemangati. Inilah sahabat-sahabat yang perlu kita jaga gitu. Atau orang-orang yang perlu kita jaga, maksudnya yang kita cintai itulah. Yang kita cintai itulah karena Allah gitu. Jadi dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia berpisah karena Allah. Dan berkumpul karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah karena Allah juga gitu. Berpisah semuanya karena Allah ya. Semuanya karena Allah gitu. Gak bukan karena dia bapaknya si Pulan, orang kaya. Jadi cinta karena Allah ini maksudnya cinta dalam agama gitu. Jadi ketika kita cinta karena agama kita, karena Islam, maka cinta ini gak akan putus. Baik itu di dunia ataupun sampai nanti di akhirat nanti gak akan putus gitu. Walaupun misalnya kita gak jumpa lagi sama dia gitu kan. Mungkin udah terpisah
baik itu rumah, apa yang tempat tinggal kita pisah sama dia gitu kan, jauh mungkin kerjaannya beda gitu kan, tapi ketika kita mencintai, saling mencintai karena Allah, akan tetap terasa itu ikatan cintanya tadi. Sampai gitu. Di akhirat dulu sampai ya? Di akhirat nanti insya Allah. Bahkan ada sebuah riwayat bahwasanya orang-orang yang ada di surga gitu, ketika dia masuk surga, diberi permintaan sama Allah, dia mengatakan, ya Allah, di mana temanku dulu yang sama-sama aku melakukan ketaatan dulu di dunia gitu kan. Ternyata, kok gak ada dia di surga gitu. Sementara yang kawan ini masuk surga gitu. Jadi, Allah bilang dia setelah dicari-cari ternyata dia ada di neraka gitu. Padahal dulu sama-sama ngaji. Sama-sama ya? Ngaji gitu. Sama-sama belajar. Sama-sama ya? Belajar. Jadi, teman yang soleh tadi bilang, ya Allah, kenikmatanku di surga ini gak akan sempurna kecuali sampai engkau keluarkan dia di neraka. Kemudian berkumpul di surga bersama. Sebegitu pentingnya. Sebegitu ya. Pentingnya. Teman-teman yang soleh itu sebegitu pentingnya. Jadi ya begitulah karena syafaat teman yang soleh tadi, syafaat Allah dari sebab teman yang soleh tadi, keluarlah teman yang mungkin tadi di neraka dia, masuklah dia ke surga bersama-sama. Dan gitu juga teman yang buruk tadi juga akan membawa kepada keburukan gitu. Sampai diabadikan dalam suatu ayat gitu kan. Bahwasanya orang-orang zalim pada hari kiamat nanti mereka akan menyesal, diceritakan mereka menggigit jari-jari mereka gitu, tangan-tangan mereka. Wa yauma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka berkata, wah, bahwasanya celakalah seandainya aku dulu mengambil rasul sebagai sebagai suatu jalan gitu. Maksudnya seandainya aku dulu gitu ya. Mengikuti rasul, seandainya dulu aku mengikuti rasul. Baru kemudian dia mengatakan, "La ya laitani lam attakhid fulanan khalila." Celakalah aku seandainya aku dulu tidak menjadikan dia sebagai teman akrab gitu. Karena teman yang akrab tadi bisa membawa ke surga atau ke neraka. Jadi orang yang zalim tadi berteman dengan orang-orang yang zalim juga, ya mungkin ke akan ke neraka gitu hasilnya gitu. Karena dia akan terpengaruh kepada temannya gitu kan. Jadi teman-teman yang soleh ini nikmat juga ya? Iya nikmat. Masya Allah, ya. Salah satu nikmat yang besar gitu kan. Kita mendapat teman yang soleh gitu. Yang selalu mengingatkan kita kepada ketaatan gitu kan. Juga teman-teman yang menyemangati kita gitu kan, kita pun menyemangati dia, saling support gitu untuk melakukan ketaatan gitu lah ya, kita sama-sama mencintai dia karena Allah gitu. Kemudian jika ada orang nih kan yang bilang sama kita, ana uhibbuka fillah gitu, aku mencintaimu karena Allah, disunahkan bagi kita untuk membalas ucapannya tadi gitu. Jadi ketika orang tadi mengatakan, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah, jawabannya, ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Mudah-mudahan Allah mencintaimu karena telah mencintaiku karenanya. Gimana tadi, gimana? Jadi misalnya nih, ana bilang sama Haris gitu kan, jawabannya ana uhibbuka fillah gitu kan. Antum jawab, ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Ahbabtanilahu. Jadi artinya itu sesungguhnya mudah-mudahan Allah mencintaimu yang telah mencintaiku, mudah-mudahan Allah mencintaimu yang telah mencintaiku karenanya gitu. Gitu. Karena engkau telah karena engkau telah mencintaiku karena Allah, mudah-mudahan Allah mencintaimu juga gitu. Ya. Jadi ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, insyaallah ya kita balas gitu. Maksudnya kita juga mencintai dia karena Allah gitu. Jadi memang orang-orang yang ini yang saling support, yang mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah, karena agama Allah, kemudian dia berpisah juga karena agama Allah gitu kan. Bahkan sampai kematian memisahkan mereka tetap menjadi sahabat yang setia gitu ya, kan, yang saling mencintai karena Allah. Inilah salah satu golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti gitu.
Kemudian ini yang keempat ya kan? Yang keempat. Yang keempat. Yang kelima. Nah ini agak-agak ini. Agak apa? Agak susah nih ujiannya. Apalagi di zaman sekarang nih. Susah ya? Susahnya. Karena yang kelima ini. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ketika seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita. Yang mana wanita ini punya kedudukan, punya kecantikan. Tapi laki-laki ini menolak dan mengatakan inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi memang susah nih. Susah. Ya. Entah ada enggak ya? Iya. Ada. Contohnya ada. Ada ya? Ada. Nabi Yusuf alaihi salam. Oh, yang sekarang lah. Dari kisah. Yang sekarang enggak tahu. Ya, itu karena kisahnya gimana tuh? Jadi, yang ada tuh heran juga. Ih, Nabi Yusuf alaihi salam waktu itu ketika dia kan ini ceritanya beliau dibuang nih oleh saudara-saudaranya ke sumur ya kan? Ya. Dibuang ke sumur. Jadi dari sumur itu Nabi dia Nabi Yusuf nih yang bapaknya apa? Anaknya Nabi Yakub. Nabi Yusuf ini anaknya Nabi Yakub gitu. Oh, nah, ya, jadi yang ganteng tuh. Yang ganteng Yusuf gitu. Yusuf ya. Yang saudaranya iri itu. Iya, yang saudaranya iri karena dia itu disayang oleh bapaknya gitu kan. Jadi ketika itu setelah dari sumur tadi dibawalah dia sama ada kafilah dagang ke Mesir, dijual lah dia. Ini zaman perbudakan kan ya. Iya, zaman dulu lah zaman apa kan perbudakan. Dijual lah dia ke seorang raja di Mesir. Kita bilang ya punya kedudukan gitu kan, Al-Aziz gitu. Jadi si Aziz ini punya istri. Jadi Nabi Yusuf ini diangkatlah sebagai apalah, pembantulah kita bilang. Pembantu di rumah itu. Pembantu di rumah orang itu. Jadi suatu ketika Nabi Yusuf ini tambah-tambah dewasa, rupanya istrinya tadi digoda oleh setan untuk menggoda Nabi Yusuf gitu karena terpesona dengan gantengannya tadi gitu. Terpesona. Jadi pada suatu hari ditutuplah semua pintu rumah gitu kan. Kemudian istrinya tadi udah bersiap-siap nih di dalam kamar gitu kan, dipanggilin Nabi Yusuf. Digodal nih ya. Iya, digodal Nabi Yusuf nih, digoda kan. Tapi di dalam Al-Qur'an Allah kisahkan Nabi Yusuf langsung diberi tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ingat ini akhafullah, lari kemudian Nabi Yusuf ke arah pintu keluar, dikejar oleh si istri tadi. Si istri dari raja tadi? Iya, istri dari raja. Dikejar, kemudian sampai koyaklah baju Nabi Yusuf. Koyaklah baju Nabi Yusuf di yang bagian belakang. Karena lari itu ya? Karena tarik dari belakang. Iya, karena ditarik. Jadi disitulah tiba-tiba muncullah suaminya. Kemudian Nabi Yusuf terfitnah lah bahwasanya Nabi Yusuf yang menggoda, kemudian Nabi Yusuf masuk penjara gitu. Itu gara-gara sih apa tadi imra'atul aziz ya kan, gara-gara perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan gitu. Jadi Nabi Yusuf lulus ya kan dari itu. Dari godaan itu ya. Jadi memang ya ini sekarang yang susah kita untuk mendapatkan orang-orang yang seperti ini ketika dia digoda mungkin oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan, memilih kedudukan, tapi dia tetap berpegang teguh kepada agamanya gitu kan. Ini akhafullah, sesungguhnya aku takut karena Allah. Ya mungkin banyak dari pemuda-pemuda yang mungkin sudah tahu agama gitu kan sudah, tapi ketika ketika dia ditawari nih kan, ditawari ada uangnya gitu kan, ada kedudukan, ada harta, kemudian ada kecantikannya luar biasa gitu kan, menang banyak lah ya. Iya, istilahnya menang banyak lah gitu kan. Jadi belum tentu kita bisa menjaga gitu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya dapat naungan pertolongan itu karena itu hal yang berat. Iya, ya dari tadi kan. Berat, dari yang pertama tadi kita bahas berat-berat ya. Sampai ini yang kelima kan. Ini memang berat-berat nih ujiannya. Untuk berzina aja kita apa? Apalagi malah Allah Subhanahu wa taala melarang wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina gitu kan. Mendekatinya saja enggak boleh, apalagi ini. Ini ketika sudah diajak berzina nih, udah mau siap lah gitu, udah disediakan gitu kan. Kita tinggal udah zina aja gitu istilahnya. Tapi kita tetap bertahan, inilah yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti.